Warga di Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, sejak kemarin hingga saat ini masih sibuk membersihkan rumah dan barang-barang berharganya dari lumpur. Dari lokasi banjir, banyak barang-barang yang rusak yang menumpuk milik warga karena terendam banjir. Selain bantuan dan perhatian dari pemerintah setempat, warga juga berharap adanya solusi dalam penanganan banjir agar bencana banjir tidak terulang lagi. Harapan nggak banjir lagi lah. Banjir lagi ya. Mau dipindahin pindah kemana gitu. Bisa mah pindah gitu, sa kewakilan gitu. Sa ke RT-an di mana pindahkan gitu. Iya. Supaya ulang ngalaman dari banjir baik gitu, nggak tahun. Tiap tahun banjir. Capek Bu. Capek, bukannya capek lagi. Itu barang-barang gimana Bu? Itu pada hancur semua. Terendam beras, segala padi, segala apa. Enggak aku punya apa-apa, pakaian itu. Nyuci dari pagi ini 2 hari, udah 2 hari belum kelar. Oh gitu. Sementara itu, banjir kemarin merupakan kedua kalinya merendam wilayah Karangligar pada tahun ini. Menurut pengakuan warga, banjir kerap kali terjadi pada setiap tahun. Banjir di kawasan tersebut sendiri disebabkan karena meluapnya Sungai Cibeet dan Citarum, serta buruknya sungai sekunder di wilayah tersebut. Maimunah, Badar TV, Karawang.